Okay, halo guys, what's up? Kembali lagi dengan aku, Dan Sansin. Okay, hari ini aku akan main game Free Fire ya teman-teman. Dan di game Free Fire ini ada skin yang baru namanya Dark Swallowtail ya guys. And di sini kita akan mencoba skin ini guys. Ya, kita akan coba-coba aja skin ini. Bagus tuh. Ya, kita akan coba di sini di klasik Bermuda ya, guys. Kalau kita mau lebih susah, kita akan bermain Kentel. Di ranked cuy, solo. Enggak lah, canda. Gue enggak takut guys ya. Aku akan bermainnya di Pasukan Ranked, guys. Oke, kita akan coba. Oke. Kita akan mulai di dalam game-nya. BTW di sini aku udah ganti ya jadi bahasa Inggris, guys. Oke. Nanti kapan-kapan, guys. Tunggu kita sudah banyak subscriber. Mau kita banyak ke subscribernya, kita akan challenge diri kita. Kalau banyak langsung 7 komen guys, makanya subscribe dan like ini serta share ya guys. Oke, okay. Join Unsanctioned Team guys. Oke, di sini kita akan barbar aja kan, so kita tunggu lama. Tapi di sana musuh ada banyak sih guys ya, sana dua sana satu cuy. Ngapain coba mati kali? Banyak banget loh musuhnya, banyak banget headshot loh, bayangkan. Ini dong repack saya bang. Nah, musuh terlalu sakit dan terlalu barbar guys. Aku gak mau bener, aku gak terlalu berani guys, barbar banget gitu. Ini terlalu sakit ya soalnya. Nomor repack saya aduh 500 guys, sakit. Banyak orang di sana cuy sebenarnya. Kita akan beli short enjoy aja lah ya. Kita beli pistol dulu. Kita akan beli pistol ya kan. Bagus loh ini skinnya guys. Kagum aku sama buat ini. Skin daman aku nih. Sama di Free Fire kan. Aku akan pakai skin ini terus ya guys. Oke. Jangan coba di sini karena Desert Angel ini aku pernah headshot 15 kali guys, serta beberapa kali itu sendirian juga pernah sih guys ya. Di training aku pernah challenge diri pakai pistol doang, GSP atau gift gitu. Aku pernah sih dua kali ya. Dua kali pakai Desert Angel sama pistol lah ya. Aku pernah challenge diri. Wah, kakak knockdown. Bantuin repap dong. Kita nggak mau repap kita guys. Wah nanti kalau dia kena kita nggak mau repap dia guys. Kita nggak akan repap dia. Kita nggak akan repap dia. Walau dia sini aman cuy. Repap dong. Gak mau dia cuy. Repet dong, itu udah aman deh. Itu udah aman bang, ayo dong, repet dong. Oh jahat dia. Dia benar-benar jahat guys. Oh nanti kita jangan repet dia guys. Kita jangan repet dia. Gitu banget udah jadi orang. Bukan kayak juder kena dirinya sendiri. Di tempat sini guys, kita akan beli apa ya? Ada peluru, kita akan beli apa? Lah kenapa beli famas? Kenapa beli famas weh? Aku enggak. Ya tadi aku kepencet ya.
Lupa aku cok. Ah. Bareng lah. SD. Aku mau beli A94. Terus aku mau tunjukin ke kalian kalau aku udah punya A94 yang boya itu loh. Kan pasti tau lah ya. Tuh kayak dia tuh depan kita. Tapi waktu itu kan udah aku nonton kan. Aku barbar banget tuh sama. Bagus langsung tonton aku. Udah lama sih guys ya gak main ini. Kan knock dan pakaian 94 tuh gak jelas jelas dong mantuin kita tipe padu ini malah terajana bagus udah lama sih udah terus beberapa minggu gitu udah lama gak main di otak bosin lah dia gak bakal bisa selamat guys kalau tembak tidur udah. Ini juga pakai shotgun apa? Coba ngapain pakai shotgun dekat sini? Itu shotgun. Muter-muter pasti bisa diaduk. Mantap. Enak aja. Ini kita cari kak dia kan. Kita cari kak dia. Oke, kita akan beli shotgun juga. Nanti aku akan banyak latihannya main warnya. Cuman dikasih lagi ammo. Oke, kita akan beli M5. Ada komplit nih. Gimana? Oke, M5. Sedikit tips buat kalian guys. Kalau kalian mau pakai M5 itu sebaiknya jarak dekat aja guys. Jangan jarak jauh kalian pakai MP5 itu gak bakal sakit guys. Paling berkurang 17 yang di video trio barbar aku itu kan. Itu bener-bener guys gak ada guna banget guys. MP5 di jarak jauh. Lebih jarak jauh gak pake teropong guys. Tapi Free Fire itu ngeprank gitu sih. Duh. Gak sakit, gak sakit. Gak bakalan ada ekspor, kita cuma gak bakalan sempurna. Coba nunduk dulu sana. Di sini aku pakai juga terpaksa ya guys. Gue kira musuhnya pada mau kesana guys soalnya. Jadi ternyata dia nggak kesana ya guys. Nikmatin barang-barangnya aja cuy, nggak bagi-bagi kita ya kan. Wah, buat minggu ini apa coba? Oke, di sini kita akan ganti jadi maskara. Maskara aku masih deep blue sih. Tembak gak sih? Ini ganti aja lah ya. Ini mau face aku dua gak tuh. Oke, aku sorry banget ya. Waktu itu aku gak review skin Falco sama kata Falco ya guys. Lupa aku sih. Udah gak sabar sama mau nungguin Dark Lord Law tau guys. Oke kita akan babar barbar aja kan ke atas. Oke tembak kita bung langsung tertembak bung janganlah ya kita akan kabur dulu ya kan ke tangan. Oke kita akan kabur menutup. Jangan tuh, sakit banget tuh. Jangan nembak, aduh, tolong. Repap dong, refresh dong, repap sini aman bang, aman, cepetan. Wah,
bakalan nge-heal dulu ya guys. Aku gak bisa bantuin kamu. Oh iya, depan. Wah, kok ngelak-ngelak guys? Ngelak, kan? Ya, dia ada yang mati guys. Mantap. Akhirnya aku bisa. Susah juga loh guys. Aku ngambil lebih pertahanan lebih kuat ya guys. Semua habis loh cuy, bayangkan. Aku akan bagi-bagi THR lagi. Aduh, agak susah guys nih. Encok aku cuk. Encok. Di sana. Dong, jangan ngelag lagi lah, please. Jangan ngelag lagi. Ngelag, guys. Kalian bisa lihat kan? Coba kalian replay lagi yang tadi itu. Satu apa lagi sakitnya? Oke, ada yang kenok loh. Nanti ada musuhnya akan kesini kah? Kita boy ya. Akhirnya kita boy ya. Ini aku cuma kill 3. Aduh, tolong. Cuma kill 3 doang cuy. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video hari ini ya. Guys, mungkin sekian dulu video hari ini. Thanks for watching, kalau sampai akhir video ini, and we see you in next video. Dadah.